Dikutip dari Good News from Indonesia, penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru berhasil meningkatkan penjualan mobil baru di tanah air. Berdasarkan laporan terbaru wholesale Gaikindo, Toyota Innova berhasil menjadi mobil terlaris sepanjang April 2021 dengan merengkuh penjualan 6.250 unit. Kenaikan Innova ini berhasil menjatuhkan dominasi Avanza dan Honda Brio yang sempat jadi mobil terlaris pada beberapa bulan sebelumnya. Avanza kali ini harus puas berada di peringkat ketiga dengan mobil terlaris untuk bulan April dengan total penjualan sebanyak 5.385 unit. Sementara, Expander kembali merengsek ke papan atas dengan menempati peringkat kedua. Total penjualan pada bulan April mencapai 5.500 unit.